Soal ini tentang kapilaritas. Perhatikan gambar berikut ini. Suatu tabung berbentuk silinder dan berdiameter D dimasukkan vertikal ke dalam suatu jet cair dengan S sebesar 0,92. Akibat tegangan permukaan air dan efek kapilaritas, permukaan air naik setinggi H pada tabung silinder dan membentuk sudut kontak theta, sebagaimana ditunjukkan pada gambar. Bila diketahui D sama dengan 1 mm dan H sebesar 7 mm, sudut kontaknya atau theta sebesar 15 derajat, maka tegangan permukaan jet cair tersebut adalah. Langkah pertama, kita menuliskan hal yang diketahui. S jet cair sebesar 0,92. D sebesar 1 mm. Ini kalau dirubah ke meter dibagi 1000, 0,001 meter. H-nya sebesar 7 mm. Kalau dirubah ke meter, maka hasilnya adalah dibagi 1000, 0,007 meter. Dan yang terakhir diketahui adalah sudut kontak theta sebesar 15 derajat. Yang ditanya adalah berapa tegangan permukaan. Kita akan selesaikan soal ini. Yang perlu diketahui adalah dalam keadaan seimbang, gaya ke atas itu sama dengan gaya ke bawah. Gaya ke atas dipengaruhi oleh apa saja? Yang pertama adalah tegangan permukaan yang bekerja pada sekeliling diameter silinder ini. Tegangan permukaan yang bekerja adalah tegangan permukaan arah vertikal atau cos dari tegangan permukaan. Nah, jadi ada tegangan permukaan yang bekerja pada sekeliling pipa P. Tegangan di mana tegangan permukaan ini adalah cos dari sudut kontak. Gaya ke bawah dipengaruhi oleh berat kolom jet cair yang terangkat, yaitu A luas penampang silinder ini dikalikan H dan rho jet cair. Persamaan ini kalau kita jabarkan maka akan menjadi seperti ini, di mana VD adalah keliling lingkaran, V per 4 D kuadrat itu adalah luas lingkaran. Di sini ada yang bisa dicoret, yaitu ini V dan D. D nya 1 bisa dicoret. Persamaan ini bisa kita sederhanakan lagi. Bagian kanan kita rapikan dulu, ada D, ada H, dan ada rho cair. Bagian bawahnya ada 4. Karena kita hanya mencari sigma di sini, maka cos theta kita pindahkan. Kita pindahkan cos theta, kalau dia melewati sama dengan, maka dia jadi pembagi. Selanjutnya kita input nilai yang diketahui. D sebesar 0,001 meter, H sebesar 0,007 meter, dan rho cair itu adalah S dikalikan rho air dikalikan dengan percepatan gravitasi. S nya adalah 0,92, rho air sebesar 1000 kilogram per meter pangkat 3. Percepatan gravitasi adalah 9,81 meter per detik dikuadratkan. Cos nya adalah 15 derajat. Ini kalau dicari menggunakan kalkulator, maka kita akan memperoleh hasil sebesar 0,016 newton per meter. Satunya newton per meter. Ingat, kilogram, meter per detik kuadrat adalah newton. Di sini ada meter pangkat 3 di bawah, ada meter pangkat 2 di atas, sehingga meter pangkat 2 akan tereliminasi meter pangkat 3 di bawah, menghasilkan meter. Sekian penyelesaian soal ini. Terima kasih.